Apa? Manda, ya Allah. Ulangin kah? Ulangin ayo. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Putri Isnari belak-belakan mengaku mau pesta pernikahannya diulang setelah melihat dekorasi pesta pernikahan kakak iparnya lebih cantik dan indah. Hal itu terjadi ketika Putri dan salah satu ibu mertuanya yang bernama Suci melihat dan mengecek dekorasi untuk pernikahan kakak ipar Putri, Mas Nia, sebelum acara. Pedangdut berusia 20 tahun itu benar-benar dibuat takjub dengan dekorasi pengantin yang indah dan memanjakan mata hingga terus memujinya. Ibu mertua Putri pun sampai dibuat tertawa dengan sikap Putri tersebut, yang kemudian menjelaskan bahwa pesta pernikahan mereka berbeda konsep, di mana pernikahan Putri dan Abdul Aziz pada 20 April 2024 lalu itu mengusung konsep kerajaan, sedangkan kakak ipar Putri bertema taman bunga. Dipenuhi bunga-bunga yang indah dari pintu masuk hingga ke pelaminan, rupanya dekorasi tersebut membuat Putri berkeinginan untuk mengulang pesta pernikahannya sampai seolah-olah menunjukkan sikap ngambek kepada sang ibu mertua. Asyik, kerli terus sekarang setiap hari. Iya dong. Ih, bagusnya. Gimana? Gimana bagusnya? Kemarin udah begini loh. Maafin Manda ya, kemarin itu merajut dia. Kemarin gak kayak gini katanya. Apa Put? Apa? Itu Manda ya Allah. Ulangin kah? Ulangin ayo. Pemirsa, lalu benarkah Putri ingin pesta pernikahannya diulang? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, tidak benar, Putri hanya bercanda? B, benar karena ia ingin pesta dengan dekorasi yang dipenuhi bunga-bunga? C, mungkin karena Putri takjub dengan keindahan dekorasi pernikahan sang kakak ipar? D, tidak tahu? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sebenarnya, entah apa yang dipikirkan Putri Isnari melihat keindahan dekorasi pernikahan sang kakak ipar. Pasalnya, dekorasi di pesta pernikahan Putri dengan Aziz juga tak kalah mewah, megah, dan juga indah. Apalagi Putri menggelar resepsi Bollywood Night serta ala Maroko yang berhasil memukau banyak pasang mata. Namun Putri tampaknya memang menyukai dekorasi yang dipenuhi bunga-bunga, sampai dirinya tak bisa menahan diri untuk bernyanyi dan berjoget India di sana. Sementara itu, saat meninjau dekorasi pernikahan sang kakak ipar, Putri Isnari semakin memperlihatkan kedekatannya dengan ibu mertuanya. Bahkan mereka begitu akrab saat mengobrol dan bercanda gurau bersama. Kekompakan mereka juga terlihat ketika Putri dan ibu mertuanya itu membuat konten bersama. Teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like,
dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.